Jadi dengan satu sentuhan, oh, lewat satu ancaman kelima cabang harga. Baik saudara-saudara, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sepertinya sempat segera menangkan mencoba dibuka di awal perjalanan daripada Uni Ropang. Kita babak pertama. Jika satu pergerakan kembali mencoba apa yang terjadi. Satu tekanan merasa dengan cukup tenang. Lagi-lagi satu poin sementara. 1-0 saja. Satu yang langsung berbangga dari pilihan hilang si Pelit Bundar. Memang satu pergerakan apa yang terjadi dengan satu ancaman dan jurus. Lagi-lagi. Lagi ke Fariza. 1-1. Baik satu menyerang. Satu mempertahankan diri mencari titik lemah di pena daripada Binzia. Mewah satu pergerakan apa yang terjadi mencoba membangun serangan. Umpan diberikan lagi-lagi. Satu pergerakan yang cukup sempurna Konate. Atau bagaimana tercecer yang sepertinya 2-1 saja. 2-1 perhatikan. Mewah satu pergerakan kembali mencoba dibuka angka cukup tenang dan yes. Lagi-lagi kawalan Nur Hidayat. Dengan satu kawalan di penonton berasa kelas lepas ke belakang jauh melintas. Jangan membangun serangan dengan manuver yang sulit. Dipercaya saja. 2-1. Baik 2-1 saudara-saudara. Lewat satu pergerakan kembali mencoba apa yang terjadi lewat satu tenis jumping. Dengan satu memberikan Sari Dustin ada Wendy. Angkat cukup tenang Ali dan Gusti Pepe. Satu pergerakan 3-2 saudara-saudara. Terbang. Loncat dengan terbang luar biasa hadir dan satu cakar tajam. Kita lupa yang berbagai seri 3-2 perhatikan. Mewah satu ancaman kembali mencoba apa yang terjadi dengan satu sentuhan. Oh! Yang perlu berhasil. Lagi-lagi kedua OPT. Luar biasa dengan umpan manjanya Mahkota Jawara. Ini satu ketikan mahalnya seorang Arsil. Dengan satu pergerakan Anda harus tercecer jauh. Sementara poin kembali bergeser. 4-3 saja. Kembali 4 menyerang 3 mempertahankan dari kemana-mana daerah kami tersaksikan. Mewah satu pergerakan apa yang terjadi tercecer jauh. Sementara poin kembali bergeser 4 sama lagi-lagi. 4 menyerang 4 mempertahankan dari kembali mencoba bersimaku mundur ke belakang. Timang-timang si kulit bundar dengan satu pergerakan Anda mencoba dibuka. Angkat 1-2-3 dan lagi-lagi satu pergerakan Yuki. Lewat satu ancaman kembali mencoba angka Widiawa namanya. Satu sentuhan saudara-saudara. 5-4 saja perhatikan. Lima menyerang mempertahankan diri apa yang terjadi mencoba membangun serangan. Lewat satu pergerakan kembali mencoba angkat pondasi umpan diberikan dan satu hempasan saudara-saudara harus di posisi terbaik sementara poin 5-5 perhatikan siapa yang akan mencoba membangun serangan lewat mencari titik lemah di pena daripada Invisible dengan satu ancaman kembali mencoba dibuka apa yang terjadi lagi-lagi kaulah Nur Hidayat. 6-5 saja. Kembali 6-5 saudara-saudara. Timang-timang dengan satu pergerakan Anda mencoba dibuka. Angkat cukup tenang. Sari Dustin belakang ada Wendy. Pada satu pergerakan yang cukup berang sempurna saudara-saudara. 7-5 perhatikan. Akankah mampu untuk menggeser Mahkota Jawara? Atau kebagaimana kita saksikan. Sepertinya dengan satu pergerakan akan mencoba dibuka di awal perjalanan. Namun sayang seribu sayang satu servis kau dan Nur Hidayat. Sedikit saja modal Anda diberikan 6-7 perhatikan. Anda menyerang diri mempertahankan diri apa yang terjadi mencari titik lemah di benda di pada. Dirjen buat laga dengan satu cetekan Anda. Lagi-lagi dengan satu pergerakan si bocah malas. Mana satu di sini atau satu di penter pleset tajam serang kau dan Nur Hidayat. Lagi-lagi memecahkan 1.7 sama saja saudara-saudara. Baik 7 sama perhatikan. Lewat satu pergerakan angkat pondasi dan Raka 8.7 perhatikan. Si tampannya Jabar. Inilah sosok tampannya serang Raka Widiawan meros di posisi yang kurang nyaman. Mencari titik lemah di pen. Angka dengan status servis Anda tercecer jauh. Sementara poin kembali bergeser 8 sama saja saudara-saudara. 8 menyerang dan mempertahankan diri. Yang satu pergerakan apa yang terjadi yang diberikan kaulah Nur Hidayat. Dengan start dari penyanyi cukup tenang dan goy. Lagi-lagi satu
4 kali sempat Anda. Sementara poin kembali bergeser 9-8 saja. Baik, 9-8. Kembali mencoba apa yang terjadi dengan satu pergerakan mencari titik lemah Diki Ibo. Lepas bro. Wow. Satu-satu hal harus diposisi yang kurang sempurna sepertinya serang Kelana Keken. Dan satu poin kembali bergeser 10-8. 10 menyerang mempertahankan diri dengan satu pergerakan Anda. Lagi-lagi mencari sangat cantik apa yang terjadi, perhatikan. Satu sentuhannya berhasil melaksanakan Raka Widiawan. 9-10 saudara-saudara. Sepiring menyerang sebelum mempertahankan diri dengan satu pergerakan yang berbeda. Lagi-lagi satu pergerakan apa yang terjadi. Satu sentuhan Arsil menyerang satu poin 10 sama. 10 menyerang sebelum mempertahankan diri apa yang terjadi. Mencoba membangun serangan di awal perjalanan putaran awal. Memang satu pergerakan apa yang terjadi dengan satu ancaman Anda. Lagi-lagi satu poin 11-10 saja. 11-19 mempertahankan diri apa yang terjadi. Timang-timang dengan satu pergerakan mencari titik lemah di pinggir Zemi Ball. Dengan satu pergerakan apa yang terjadi, lagi-lagi satu poin 12-10 saja. Baik, 12 sebelum Indonesia mengalahkan tercecer 2 poin. Angka 1-2-3 dan 2. Satu pergerakan terbawa saja. Arsil dengan satu sodokan manis. Lagi-lagi gaya patut ular mencoba memecahkan satu poin 13-10 saja. Ring. Baik saudara-saudara, lewat satu pergerakan kembali mencoba dibuka awal perjalanan Raka Widiawan Ale. Dengan sangat cepat PA terjadi, perhatikan. Lagi-lagi PP. Arsil namanya. Satu umpan manis. Lagi-lagi memecahkan satu poin. 14-10, perhatikan apa yang terjadi. Nyatakan satu poin kembali bergeser daripada Bilzia. Memang terlalu 11-14 saja. Baik, 11-14. Memang satu pergerakan apa yang terjadi. Ya Allah. Apa yang terjadi, bro? Gusti Pepe. Tapi lama terlalu dengan cengsu apa yang terjadi. Lagi-lagi satu tekanan. Lagi-lagi mencoba mengusirkan Kuma Barunak. Satu pergerakan buka sikit. Jos. Satu ancaman saudara-saudara dengan satu pergerakan memasuki posisi terbaik. 12-14 saja. 12-14 kembali mencoba apa yang terjadi lewat satu pergerakan Anda mencari titik lemah di pit kudi rotan. Perhatikan apa yang terjadi. Wendy Ripali 13-14 saja. 13-14 saudara-saudara kembali mencoba apa yang terjadi. Angkat cepat tenang. Ini satu pergerakan yang cukup sempurna apa yang terjadi. Angka 1-2-3 dan lagi astagfirullahaladzim Wendy. Apa bersama sepertinya sedikit kesalahan Wendy Rivaldi. Sedikit saja mengas sepertinya di perjalanan sore hari ini. Silakan Anda prediksi siapa yang akan menjadi terbaik pada perjalanan di sore hari ini. Akan ke Bilzia Mimau atau ke Udi Rotan. Marilah kita saksikan dan tonton bersama-sama. Kon. Konsentrasi maksimal apa yang terjadi dengan satu tekanan. Memang luar biasa. Konate steril ambil namanya. Wildan minta Wildan. 15-14 saja. Baik, 15-14 perhatikan. Satu pergerakan kembali macam apa yang terjadi. Luar biasa. 15 sama. Pertarungan cukup memanas. Lagi-lagi pertarungan hebat di antara mereka. Perhatikan apa yang terjadi dengan satu pergerakan Anda di buka angka tinggi 1-2-3. Joy. Satu ancaman terus di posisi terbaik. Gusti Pepe. 15 saja. Baik, 15-15. Angkat kembali mencoba memberikan dan Jos.
lagi satu pergerakan. Bacakan satu poin A16 sama saja. Baik, 16 sama. Siapa yang akan mencoba untuk bergerak mundur ke belakang? Timang-timang dengan satu pergerakan, apa yang terjadi? Menerbitkan Joy. Taulah berhidayat. Tuku alih-alih tekan Sulawesi lebih baik reporter polit timang pejabat bagian korupsi. Baik, saudara-saudara. Berarti apa yang terjadi 17-16. Lewat satu pergerakan dan ini satu pergerakan saudara-saudara. Lagi-lagi apa yang terjadi? Satu poin saja. 17 sama. 17-17 mempertahankan diri mencari titik lemah di pen. Angka 1-2-3 jos. Lagi-lagi satu pergerakan ke Lanuri Hidayat. Sia-sia dengan satu petikan manja Anda mencari satu poin lewat umpan manjanya Ali. Satu poin kembali bergeser. 18-17 saja. Satu pergerakan apa yang terjadi? Umpan diberikan dan satu sentuhan saudara-saudara. Ras di posisi terbaik dan satu poin. 18 sama saja saudara-saudara. Perhatikan kembali sesaat. Saya satu pergerakan dan yang berada sempurna dan poin. 19-18 perhatikan kembali mencoba. Dengan satu pergerakan mencari kemenangan saja. Lewat dari jumping angka tinggi Joy. Lagi-lagi satu penyelamat terbaik dengan cukup sempurna. Apa yang terjadi Gusti PP? Yaps. Satu pergerakan mana KK Nurta Reza. Lagi-lagi satu poin kembali bergeser 19 19 sama. Perhatikan apa yang terjadi dalam pergerakan Anda. Angka ini Gusti Pepe. Sayang satu pergerakan Anda kurang sempurna. 20-19. Perhatikan 20-19 pertahankan diri timang-timang. Si kulit bundar mewah satu pergerakan dan Joswell. Satu spike haram jadah diperlihatkan. Lagi-lagi perhatikan apa yang terjadi. Lepas sebuah cuman penerima cuman apa yang terjadi. Allah Akbar. Angil 21-20 saudara-saudara. Perhatikan penerima cuman apa yang terjadi. Lepas satu pergerakan angka pondasi yang memberikan jos. Angkat dengan satu tekanan dan lagi-lagi merasuk ke anak kegiatan Malaysia. 22-20 saja. 22-20 saudara-saudara. Lagi-lagi mencoba membangun serangan jus. Satu ancaman ek. Siapa tahu Gusti PP yang terpresek atau terperosok jauh. 23-20. Ya baik saudara-saudara, sepertinya baik pemain sudah mulai terlihat jelas bukan dan hilangnya kestabilitas pemain daripada Benzia di bawah laga. Sepertinya Anda tercecer 3 poin. Akankah mampu untuk menggeser ataukah bagaimana? Kalau boleh saya bilang Om J kelihatannya belum tersenyum selebar-lebarnya Om J. Lagi mencoba merosot di posisi yang kurang nyaman. Lewat satu pergerakan ganjal. Lagi-lagi satu ancaman Anda match point terjadi 24-21. 24-21 kemudian mencoba apa yang terjadi. Dengan satu pergerakan kemudian mencoba akan dibuka. Apa yang terjadi saudara-saudara? Lewat satu serangan merosot posisi terbaik. Kaulah Nur Hidayat. 22-24 saja perhatikan. Kepala daerah Gadis sedikit mencoba membangun serangan di awal perjalanan. Lewat